masak lemang, lemang. Hari raya. Selamat hari raya. Oke, masak lemang. Suasana kampung, suasana kampung saya. Ini anak monyet nih. Suasana kampung, beginilah suasana kampung. Ada pelita berapa biji saja pun jadilah, asal sama-sama keluarga saja sambutan air raya. Ini adalah malam takbir sekaligus sambutan hari jadi. Saya punya papa. Ini happy birthday my father. Oke. Makan KFC saja ramai-ramai malam takbir sambil buat lemang. Nah, ini toke lemang nih. Jul masuk YouTube nih, Jul. Astaga, dia enggak tahu. Ah, itu dorang bakar lemang. Malam takbir bakar lemang. Nah, ini siapa? Macam itu. Nah, masukkan lemang-lemangnya ke dalam. Beras pulut yang sudah dicampur santan. Kemudian masukkan ke dalam lemang dulu. Kemudian dibakar. Ini my brother. Abang nomor dua saya. This is my sister, tapi kaki sajalah sebab tidak nampak. Dia tidak pakai tudung. Nah, yang jaga di sana my brother paling tua. Abang saya yang nomor satu. Ya. Suasana kampung. Mana saya punya bapak tadi? Oh, bapak saya di sana yang hari jadi itu. Oke, di situ dia. Dia jadi mandor. Ini tukang jaga api sebab dia lebih tahu. Abang saya nomor satu yang kawin orang Semenanjung, orang Pahang. Jadi dia lebih tahu pasal lemang. Ini pekerja dia. Ini abang saya nomor dua. Dia paling rajin. Tukang pembersih. Beginilah suasana kampung. Kami juga baru sampai nih. Hilang. Oke lah, sampai sini saja, nanti kita sambung mau masak-masak lagi. Ini adik saya, adik lelaki saya yang Nina nih. Ini adik lelaki saya menyediakan makanan KFC. Ini anak buah saya, abang saya nomor 2 punya anak. This is my sepupu. Sepupu saya nomor 1, Ini sepupu saya tadi tuh punya anak ini, yang ini. Ini saya punya anak buah. Ini anak buah saya semua nih, suasana kampung. Inilah nih yang tadi tuh yang perempuan ini papa dia nih. Tentu. Ya makan okay. Dia. Oke, kita malam nih. Malam takbir. Saya masak rendang daging. Sekarang 12 malam nih. Rendang daging, masak kari ayam. Dan ayam masak merah. Masak sedikit saja karena Malaysia kena PKP, lockdown. Jadi hanya keluarga saja makan. Jadi menggunakan kuali kecil, 1 kilo saja cukuplah untuk keluarga saja makan. Oke, kita masak rendang. Bahan-bahan dia tadi saya tidak bagi nampak karena terlupa. Jadi ini bahan dia, semua orang tahu masak rendang. Bahan dia bawang putih, bawang merah, sedikit halia, sedikit lengkuas, serai, lada.
lada besar yang sudah di blender, kayu manis, bunga lawang, tiga sekawan lah kan. Itu semua sudah, semua orang, kunyit jangan lupa juga, ada ini ada kunyit. Oke. Ini bawang dia, bawang putih, bawang merah, halia dan lengkuas. Saya sudah blender halus, kemudian saya sudah goreng standby, sudah tumis standby untuk semua bahan masakan saya termasuk soto untuk raya kedua saya masak awal, supaya tinggal saya celup masuk terjun semua. Oke, ini sudah pecah minyak, saya masukkan daging. Daging ini sudah saya rebus, kasih empuk sedikit, kemudian saya akan tapis macam ini, saya masukkan. Ini adalah cara supaya cepat masak, jangan lama-lama, dan juga daging tidak bau kalau cara macam ini. Oke, saya biarkan dulu situ. Kalau mau masak sekali sama daging pun yang masih mentah pun boleh, itu masing-masing punya suka. Mula-mula dia memang kamu akan nampak dia merah macam ni kan, tapi bila dia sudah masak sudah lama, sudah kita masukkan segala bahan yang lain, masukkan apa, santan apa semua, gula merah apa semua, dia akan jadi sedikit hitam. Masukkan apa, kerisik, dia akan menjadi hitam. Jadi tidak perlu takut kenapa dia merah, memang proses dia macam begini. Kau yang tukang pegang, jangan juga goyang-goyang. Oke, yang bagian sini kari ayam. Pun saya tidak sempit, terlupa. Jadi, ini hanya kamu lihat rewang-rewang sih ya. Rewang-rewang masak-masak malam takbir sih ya. Resepi dia next time lah, baru saya share. Cara-cara masak dia, baru saya share. Ini rewang masak malam takbir, tapi untuk besok hari raya masak sedikit-sedikit ya untuk keluarga saja yang makan. Bahan-bahan dia sama, bawang putih, bawang merah, halia, serai. Saya memang akan simpan serai kalau kari saya, tiga sekawan. Saya akan masak kari dia nih sampai pecah minyak, betul-betul pecah minyak. Oke, kalau kari jangan takut kalau dia banyak minyak. Apabila kari terlalu banyak minyak, jangan terlalu banyak juga lebah. Bully kita paham juga kan. Kalau dia sudah pecah minyak dan ada mengeluarkan minyak ketika kita masak kari, kari itu akan tahan lama. Itu petua dia. Jangan kau masak kari tidak keluar minyak, itu basi. Satu jam sudah basi. Oke. Jangan pula kau walaupun ada minyak kopi pakai tangan, pasti basi lah. Jadi macam biasa, bawang putih, bawang merah yang tadi yang saya sudah tumis awal, ini sisa dia untuk masak merah sama kalau untuk soto besok. Oke. Ini sudah pecah minyak sedikit, tapi saya akan tunggu lagi sehingga sedikit lagi kering, baru saya akan masukkan ayam. Lepas itu saya sebatikan, kemudian saya akan masukkan terus kentang. Sebab kentang saya tidak rebus dulu ataupun goreng dulu, saya mau dia terus di sini bersama-sama ayam masak ya. Oke. Kuali saya pun memang biasalah, rumah kampung, rumah my father. Jadi kuali pun pandai berputar-putar. Sudah. Oke. Ini sudah sedikit pecah minyak, bukan lagi sedikit. Memang sudah oke, tapi saya masih belum puas hati dengan pecah minyak dia. Jadi saya akan teruskan dulu. Oke, yang di sebelah nih. Ini rendang daging. Saya akan masak dia sehingga dia menjadi hitam. Bukanlah hitam yang betul-betul hitam tuh, tapi kan daging memang ada
brown-brown tuh. Nah, jadi kamu tidak perlu takut ini. Yang masak permulaan dia nih kamu, wah kenapa dia punya rendang daging nih merah? Sabarlah, kan dia belum selesai. Tunggu dia kering, sudah masuk keripik, sudah masuk gula merah, dia pasti akan menjadi sedikit brown. Jadi jangan risau about rendang ini yang merah ini. Kalau rendang kau tidak kasih merah, tidak masukkan lada kering, itu bukan rendang, kunyit. Oke? Oke, yang ini. Oke, dia sudah pecah. Betul-betul pecah. Minyak. Saya akan masukkan ayam, oke? Mau tinggu kah juga? Tidak banyak bayam saya nih, saya masukkan. Something di dunia. Apa? Nah, janganlah kasih habis, empo banyak. Nah, ini masukkan plastik balik. Untuk tambah untuk masak merah nanti. Nah, ini cukup. Nah, saya sebatikan. Aduh, pandai berjalan, Mbak. Koli ini pandai berjalan. Nah, oke, peganglah. Takut nanti terlumpat nih ayam-ayam semua, oke? Sebatikan dulu. Kemudian saya akan biarkan dulu sekejap. Saya akan biarkan dulu sekejap sampai dia ada sedikit oke-oke nih ayam, ataupun setengah, tidak terlalu setengah masak, tapi sebatilah orang bilang, tapi biar sekejap. Baru saya akan masukkan air asam jawa dan juga kentang. Kentang saya akan masakkan, empukkan dia sekali sama ayam biar dia menjadi sebati. Oke, beginilah suasana kampung ketika malam takbir. Oke, jumpa nanti. Oke, sekarang saya sudah termasuk sedikit tadi air asam jawa. Saya terlupa mau bed itu. Oke, saya ini tadi sudah sedikit masak, bukan masak betul, setengah masak pun belum, tapi kira apa ayam tuh menjadi kecut sedikit. Jadi baru saya masukkan air asam jawa nih ya. Air asam jawa. Saya main masukkan banyak saja sebab saya mau dia empuk. Saya tidak mau campur-campur air lain lagi. Air asam jawa saja. Gini. Sudah saya kasih sebati. Ini belum cukup ah, saya mau tambah lagi air asam jawa. Oke, nanti sebelum dia mendidih, sudah dia mendidih sedikit, saya akan pindahkan dia ke periuk. Supaya senang saya menggaul dia. Kalau semua di kuali, lama-lama terjun kuali. Berjalan nih kuali. Nah, ini air asam jawa lagi ya, saya tambah. Macam begini sahaja. Siring-siring ni kauplah sayang ni. Nah, macam ni. Oke. Saya tunggu dia sedikit mendidih. Sudah sedikit mendidih baru saya akan masukkan kentang. Belah ni pun sudah mendidih tapi saya tambah air dia tadi supaya dia punya daging semakin empuk, semakin pecah-pecah. Kalau rendang daging ni, daging dia harus pecah-pecah. Oke. Sampai dia kering kalau rendangnya. Oke. Ini sudah sedikit mendidih, baru saya akan masukkan kentang. Jika nanti dia punya air nih kurang, saya akan tambah lagi air asam jawa. Ini dia punya bekas nih, akan saya guna juga untuk tambah air asam jawa di kentang, kari ini. Cuma sekarang saya masukkan dulu kentangan. Saya mau dia punya kanji kentang nih masuk di apa nih, di daging nih. Jadi karena itu saya tidak rebus atau empukkan dulu ini kentang. Saya mau dia sebati di sini bersama-sama dengan ayam. Oke. Saya punya ini pun sudah mendidih tapi saya mau dia sampai kering. Air dia nih sampai kering. Oke. Nanti
baru saya masukkan kerisik, gula merah. Rasakan dia. Saya mau dia kasih kurang dulu air dia sedikit. Oke, ini saya akan tunggu sehingga dia empuk. Dan sambil itu saya akan tambah dia punya air asam jawa untuk sebatikan semua dia. Jangan pula tambah sampai kari pun cair. Ah, jangan lah macam begitu. Pandai-pandailah kita. Agak-agak, oke. Jumpa nanti. Kering, saya akan tambahkan jintan manis. Sedikit saja, sebab saya tidak masak terlalu banyak kan. Sedikit saja. Oke, agak-agak ramah jintan manis nih. Ini dan ini jintan putih. Oke, ini jintan putih pun sama juga, oke. Kemudian saya akan kacau. Biar dia masuk di. Oke, saya masukkan juga sedikit serbuk lada putih, sedikit saja. Jangan banyak-banyak. Oke. Ini kita kacau. Ini garam belum ada, garam, gula merah, ajinomoto sama kerisik ini belum ada. Tapi dia semakin mengental, tapi biarkan. Kita dia juga macam sudah mau pecah-pecah sudah. Jadi kita biarkan. Kita tunggu sekejap lagi, sedikit kering lagi baru kita taruh garam, ajinomoto dan juga gula merah. Last kali baru kerisik. Oke? Okay? Bye bye. Sudah saya taruh garam, ajinomoto, gula perang atau gula merah. Jadi saya ini sudah mengering, tetapi dagingnya masih belum terlalu empuk ataupun dagingnya masih ada air-air. Saya mau lihat kering-kering sekeringnya, tapi janganlah juga sampai kering hangus. Jadi masih ini sudah oke, boleh dimakan sudah sama nasi atau apa. Cuma saya mau dia lebih kering aja. Oke, yang ini kari. Kari ini saya mau dia empukkan sedikit lagi nih kentang. Sudah empuk baru saya masukkan santan. Oke, saya menggunakan santan tara. Kemudian ini saya sudah taruh garam juga, ajinomoto dan gula perang juga. Jadi selepas itu tinggal taruh santan. Kemudian kita tunggu sehingga santan itu masak, ataupun jangan sampai sentiasa kita kacau agar santan tidak pecah. Itu saja. Kemudian kita akan ke next resepi, yaitu ayam masak merah. Goreng dulu ayam baru kita masak merah dan juga kuah kacang. Oke, okay? Bye-bye. Oke, okay, rendang kita sudah selesai. Ini sudah saya tambah daun kunyit, sudah saya tambah daun limau purut. Oke, okay, ini pun sudah disimpan kerisik tadi, kerisik, santan semua sudah. Jadi dia sudah kering, jadi dia macam inilah. Oke. Okay. Ini oke, okay, sudah. Jadi kita tunggu sekejap aja lagi. Dan yang di sebelah sini saya rebus nasi impit ataupun ketupat. Cuma ketupat dia dimodernkan menggunakan plastik. Nah, kalau dulu-dulu kan kita menggunakan ketupat rebus. Cuma ini dimodernkan menggunakan plastik. Beli yang siap sedia saja. Ini. Oke. Okay. Ini saya punya rendang sudah selesai. Saya mau pindahkan. Oke. Okay. Alhamdulillah. Jadi juga rendang saya. Hitamnya sudah menyerla. Macam ini. Nah, makanya saya bilang. Jangan kamu heran. Kenapa rendang dia merah. Itu kan belum selesai. Kan kita harus tunggu sehingga dia masak. Baru dia akan bertukar menjadi hitam. Seperti begini. Thank you. Alai. Oke. Okay. Ini sekarang saya buat kuah kacang untuk apa? Kuah kacang untuk ketupat dan juga lemang. Jadi buat sedikitlah kuah kacang selain rendang, kari, buat kuah kacang juga. Nah, ini baru masuk. Baru masukkan apa kuah kacang yang sudah saya blender.
kacang seblender, jangan terlalu halus, kasar-kasar sedikit. Bahan deh nanti saja saya akan bagi tahu. Ini hanya rewang, tunjukkan rewang malam takbir sebelum raya, oke? Okay? Ini dia kuah kacang. Ini belum masak ah, ini masih mendidih pun belum, baru tambah air asam jawa. Oke. Okay.